Sebuah tim astronom internasional menggunakan teleskop luar angkasa James Webb Milik NASA telah secara langsung mencitrakan sebuah planet ekstrasurya yang berjarak sekitar 12 tahun cahaya dari Bumi. Planet Epsilon Indiae adalah salah satu planet ekstrasurya terdingin yang pernah diamati hingga saat ini. Elisabeth Mateu dari Max Institut Astronomi Planck di Jerman mengatakan bahwa penemuan ini menarik karena planet ini sangat mirip dengan Jupiter. Sedikit lebih hangat dan lebih masif, namun lebih mirip dengan Jupiter dibandingkan planet lain yang telah dicitrakan sejauh ini. Planet ekstrasurya yang dicitrakan sebelumnya cenderung merupakan planet ekstrasurya termuda dan terpanas yang masih memancarkan banyak energi sejak pertama kali terbentuk. Ketika planet-planet mendingin dan berkontraksi sepanjang masa hidupnya, planet-planet tersebut menjadi jauh lebih redup sehingga lebih sulit untuk dicitrakan. Epsilon Indiae adalah salah satu planet ekstrasurya terdingin yang dapat dideteksi secara langsung. Dengan perkiraan suhu 35 derajat Fahrenheit atau 2 derajat Celcius, lebih dingin dibandingkan planet lain yang dicitrakan di luar tata surya kita. Dan lebih dingin dari semua planet kecuali satu katai coklat yang mengambang bebas. Suhu planet ini hanya sekitar 180 derajat Fahrenheit atau 100 derajat Celcius, lebih hangat dibandingkan raksasa gas di tata surya kita. Hal ini memberikan kesempatan langka bagi para astronom untuk mempelajari komposisi atmosfer analog tata surya yang sebenarnya.